Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, Mang. Jadi halo supporter semua dan warga Roblox semuanya. Di Maklum Berada, semoga kalian sehat terus. Nah, jadi di video kali ini kita mau nyobain sebuah mobil double cabin tunet nih. Kemarin juga banyak ya yang penasaran tentang, Mang, cobain mobil Hilux dan Triton tunet, Mang. Siapa yang paling GG gitu kan? Nah, langsung aja kita akan membuktikan siapa yang paling GG nih. Hilux tunet atau si Triton tunet. Nah, jadi langsung aja. Ini dia mobilnya, tapi sebelum itu thank you banget buat Devon yang udah minjemin sebuah mobil si Triton Exhaust-nya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini spesifikasi dari kedua mobil double cabin dapat tunet. Nah, kalau dari Triton, ini kalian bisa lihat ya, dan Triton juga di sini dia lampu depan belakang tuh udah di-rework jadi makin sabi ya, dan kalian bisa lihat di sininya tuh ada tulisan flag sama nih di si Hilux juga ada nih flag, cuman ketutupan sama grill jadi nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan mobil si Hilux ini kebetulan belum render tuh grillnya, dia tuh bacanya sama ya flag. Jadi langsung aja kita lihat dari dalamnya ya. Dalamnya sih kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia asapnya. Dia asapnya tuh di depan ya untuk si Triton ini. Kalau si Hilux itu kan dia di samping kanan ya. Jadi keren banget tuh. Kalian tinggal pilih aja dah mau yang mana. Cuman untuk Hilux ini dia untuk cara dapetinnya lewat gacha dulu ya. Kalau dulu kan Hilux bisa beli di dealer BSD ya. Karena kan untuk kedua mobil ini tuh limited ya. Oke, seperti ini velgnya dia kurang lebih seperti ini ya. Khas turbo, biturbo gitu kadang. Atau mobil-mobil limited tunet lah, pasti velgnya begitu. Untuk belakangnya dia kurang lebih seperti ini ya, dari si Triton. Jadi mantap jiwa ya. Tuh kalian bisa lihat emblemnya, ini juga salah satu mobil dari rework nih Triton ya, untuk kemarin-kemarin. Nah, ini dia dari siang si Hilux. Jadi kurang lebih seperti ini tuh. Sebelumnya juga untuk mobil ini tuh ada perubahan ya, dari si Hilux ini ya, seperti kalian udah pada tahu lah ya. Dan untuk di situ dia kepetnya ada tulisan Hilux coy, keren banget nih kepet ya. Enggak lah, moon guard ya Hilux tuh, jadi emang bener-bener detail banget ya. Cuman kalau dari rangka mesinnya mungkin lebih detail Hilux ya, tapi kalau pengen apa ya namanya, Hilux juga sama juga, Hilux juga ya detail juga gitu kan. Cuman nggak sampai ke bawahnya, cuman eksterior aja sih. Tapi ya untuk kedua mobil ini tuh dia eksterior dan eksterior pokoknya udah apa namanya, udah 3D coy. Jadi langsung aja kita penasaran banget kedua mobil ini seperti apa. Jadi yang pertama kita coba Triton dulu ya. Let's go. Oke, jadi langsung aja ini dia. Ini kita sudah dua mobil. Jadi kalau Hilux tuh dia keluar knalpotnya di sebelah kanan, tapi kalau ini dia di sini ya. Oh enggak, tuh. Dia knalpotnya knalpotnya tuh dia di depan coy, GG ya. Gila. Klaksonnya sama, fiturnya dia sudah punya fitur high beam, lampunya mantap juga. Ada fog lamp juga. Lampu belakang dia kurang lebih seperti ini ya. Pokoknya udah 3D lah ya. Oke. Oke, let's go bro. Saatnya kita coba off-road nih. Kita penasaran banget dari sebuah mobil ini off-road apakah bisa gitu kan. Let's go. Ini kita coba test rem ya. Cobain. Kita coba test rem 200 lah ya. Kita coba di S aja kali ya. Oke, kita coba test rem dulu. Let's go. Ya, kalau dari test rem sih emang agak kurang pakem ya. Jadi mesti upgrade level 3 gitu kan. Kalau pengen pakem ya, kalau pengen pakem level 3. Begitupun dengan Hilux ya. Kalian bisa lihat sendiri aja perbandingan antara Hilux dan Triton dari test remnya seperti apa.
Oke, langsung kita coba radius putarannya. Kita coba 10 km/jam. Ya, radius putarannya lumayan besar dari Triton ini. Ya, jadi agak cukup PR kalau kalian diganggang mungkin. Nah, begitu pun dengan Hilux, kalian bisa lihat sendiri aja perbandingannya lebih GG mana. Lanjut, langsung kita coba off-road ya. Oke, langsung aja kita coba off-road, let's go. Ini kita coba iseng di D dulu deh. Oh iya ya, Triton tuh gampang turun ya. Ini gua agak ini juga ya, cukup PR juga nih Triton kalau dibawa-bawa yang agak limbung-limbung gini ya. Cepet turun, cok. Oke, lanjut kita coba off-road di sini ya. Coba deh, iseng-iseng ya, iseng mang, iseng. Kayak 26 ya. Wah, udah GG lah. Aduh, sorry banget gua pilek, coy. Let's go. Ya, kalau di sini mah udah gampang ya. Gila easy banget, coy. Nah, kita coba di sini, gas. Let's go. Oke, kalau di sini udah pasti nggak bisa ya. Ah, Master ST ini mah. Coba kita matiin traction control-nya. Oh, nice. Dari Triton dia bisa, coy. Wow, sungguh luar biasa ya. Tapi mesti agak acang-ancang ya. Tapi overall keren lah. Keren, keren, keren. Untuk mobil ini keren. Lanjut, kita coba langsung ke arah off-road sini, let's go. Oke, kita coba iseng di D ya. Wah, nggak jelas, coy, ini mobil gelo. Oke, sabar, sabar. Cepet turun soalnya, coy. Sabar ya. Nah, ini kita coba di S aja deh. Alas ya, boy, boy. PR nih, mobil beginian nih. Oke, nice ya. Jadi, kalau mobil Triton yang exhaust ini atau yang tuned lah ya. Jadi, kalau dibawa off-road BSD, dia cukup oke ya. Cukup mantap jiwa, jadi keren banget. Nah, begitu pun juga dengan Hilux, kalian bisa lihat aja di sini ya untuk perbandingannya. Oke, jadi ini dia yang Hilux. Klaksonnya lebih garang, fiturnya dia lengkap. Ya, fiturnya dia lengkap tuh, kalian bisa lihat. Untuk lampu belakang ini kayak gini ya. Oke, kita coba off-road ya. Kita coba nih off-road nih, pakai si Hilux, let's go. Kalau Triton tadi udah gampang ya, udah easy ya. Kita coba let's go deh, penasaran juga. Nah, di sini nih yang agak susah. Oke, di sini udah pasti nggak bakalan bisa. Jadi kita harus pakai teori ancang-ancang, TCS mati pakai S1, let's go. Aduh, berat deh mobil ini. Berat, coy. Coba kita dari sisi deh. Oh, Hilux kan tadi lewat sini. Kalau Triton kan tadi lewat sini ya. Anjir, susah, cok. Wah, gila, susah banget itu Hilux ya. Ya, jadi kalau misalkan di track off-road yang tanjakan ini, lebih enak Triton ya. Kayaknya untuk mobil ini tuh dia berat ya. Agak berat juga, cok, ternyata ya. Tapi nanti kita coba yang track off-road yang agak ekstrim tuh yang di depan. Sabar, sabar. Let's go, kita coba mantap. Nah, di sini nih, kita coba nih. Apakah dia bisa gitu kan? Nice, 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 nice. Nah, rekayasa. Ah, cepet turun nih. Woi, putar balik dong. Ya ampun, cok. Ala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 . Nah, let's go. Kita coba pakai SD langsung dah, good point. Wah, pakai S juga nggak bisa, coy. Kita coba pakai S ya. Wah, nggak bisa, oi. Coba kita trace control mati. Anjir, tikis, coy. Mesti acang-acang dia mah. Nggak bisa ya. Mesti agak acang-acang, let's go. Oke, acang-acang baru bisa ya. Tapi overall, itu dia untuk kedua mobil Hilux dan Triton. Tapi ya kalau menurut gue lebih enak Triton ya kalau off-road begini. Tapi intinya untuk kedua mobil ini dia bisa off-road. Oke, okay. Oke, okay, kita coba tes-tes ya, let's go.
berapa dari mobil ini ya. Let's go, and 3, 2, 1, go. Nah, jadi itu dia antara kedua mobil 0 sampai 100 berapa, coy. Ini kita coba top speednya berapa ya dari mobil ini. Let's go. Oke, kita coba tes handling ya. Seberapa GG nih mobil handling? Ya pasti untuk handling ini mobil agak gimana ya. Kita coba deh 200, let's go. Ya paling kekurangannya sih sering freestyle di mobil ya kalau ngebut ya. Kalau ngebut untuk handling mobil ini langsung jungkir balik, cok. Ya, jadi itulah. Nah, dibandingkan dengan high look, kalian bisa lihat sendiri aja, nilai sendiri untuk handlingnya seperti gitu ya. Kita kurang lebih kita coba 200 lah ya, iseng-iseng lah ya. Jadi well, seperti itu. Kita coba ACC. Nah, menurut gua sih kayaknya aksesoris high look dan Triton ini dia sama deh dengan yang Ori-nya ya. Jadi gua kayaknya nggak bisa nampilin deh. Soalnya kan sama aja ya, itu modifikasinya ya. Jadi ya, ya udahlah. Jadi welcome to puncak ya, let's go. Penasaran juga apakah mobil ini dia bisa puncak ya, nanjak offroad puncak sini, bisa nggak ya? Penasaran mang, iseng, let's go. Nah ini pokoknya gua nonaktifin dulu lah, biar lu pada bisa kelihatan nih. Let's go. Tes nanjak. Tes nanjak dia GG ya. Jadi keren banget untuk mobil ini nanjak. Stop and go, stop and go juga GG ya. Tuh, jadi keren banget. Bah, mantap banget lah untuk dari si Triton ini. Nah, kalau yang high look, kalian bisa lihat aja sendiri untuk dari tes nanjaknya ya. Kurang lebih seperti itu tanjak dari high look ya. Oke, jadi ini dia yang terakhir. Offroad puncak, let's go. Ini dia yang dinanti-nanti. Ini kita coba iseng di D ya. Ah, siapa yang taruh di situ ya? Oke, kita coba iseng di D ya. Oke, berarti dia di D. Coba sekali lagi dong. Penasaran gue. Oke, berarti di D dia nggak bisa ya. Di D nggak bisa. Jadi mesti pakai S deh. Oke, berarti harus pakai S ya untuk offroad puncaknya ini. Nah, jadi ya, itu dia. Kurang lebih dari Hilux dan Triton. Untuk yang Hilux kalian bisa lihat aja tuh dia dari offroad puncak. Ya, jadi well, seperti itu kurang lebih dari kedua mobil ini. Kalian lebih suka mana nih? Hilux ini dia atau Triton? Kalian bisa komentar aja di bawah. Nah, untuk top speednya berapa mang dari kedua mobil ini? Nah, kita lihat dulu dari Triton ya. Jadi untuk Triton ini dia top speednya dia kurang lebih seperti ini guys. Nah itu dia udah hapus limiter ya. Cuman kalau top speed originalnya atau mungkin mobil ini ada limiternya gue nggak tahu ya. Cuman untuk ownernya sendiri dia udah hapus limiter. Jadi kita nggak tahu nih top speed kalau pakai limiter itu berapa. Apakah ini mobil ada limiter atau enggak, kalian bisa komentar aja di bawah ya. Jadi kurang lebih untuk top speednya dia segitu. Nah dibandingkan dengan Hilux, dia top speednya bisa sampai segini guys. Nah itu juga sama, kita sudah hapus limiter juga dan udah tune upgrade level 3 kedua mobil ini. Jadi kalau top speed limiternya gue nggak tahu juga untuk Hilux ini berapa ya. Komentar aja di bawah karena gue sendiri udah full upgrade ya. Jadi kayaknya males lagi deh reset ke normal lagi. Jadi ya udahlah, kurang lebih seperti itu. Kalian lebih suka mana nih, Hilux atau Triton? Jadi itu dia antara kedua mobil ini di bawah segala medan itu seperti apa mang dah. Kalian bisa lihat aja sendiri di video ini. Oke mang, jadi mungkin kayak gini dulu aja ya. Sorry banget mungkin kalau ada yang berbeda atau salah kata atau gimana, bisa bantu aja koreksi di bawah. Jadi thank you banget buat SD, apa tuh namanya, Divon yang udah minjemin sebuah Triton XL ya. Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, lupa like juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah coy. Jadi sampai jumpa di next video game si Divon lagi guys. Bye-bye.